Alright. Segmen yang terakhir untuk malam ni, untuk minggu ini. Kita ada bersama dengan seorang penyanyi kita bawakan daripada Sabah. Okey, kalau kau, ini dia Sandra. Ampuri. Ampuri. Bukan Ampuri, Sandra nama sebenarnya Sandra Diane Ampuri. Salah tu. Salah tu. Alessandra Diane Ampuria. Ampuria. Alessandra Ampuri. Diane Ampuria. Ampuria. Yep. Yeah. Ampun lah, salah tadi. Tersalah. Okey, baru berusia 22 tahun dan sekarang ni tengah hit dengan lagu Hey Kau. Sekarang ni yang bestnya dekat YouTube dah ada lebih 2 juta viewers. Yes. Okey, saya difahamkan yang Sandra pernah cuba untuk masuk satu pertandingan reality TV tapi tak sampai. Maksudnya tak sampai hajat dan rezeki itulah. Walaupun tak kesampaian, tetap sekarang ni maksudnya rezeki berpihak kepada Sandra dengan lagu Hey Kau, ciptaan Time Spider dan juga Time Spider dan Iman Imran. Okey, cerita sikit pasal lagu single lagu Hey Kau ni. Basically lagu ni dia crush on each other lah. Tapi perempuan ni dia tertanya-tanya lelaki ni nak ke tak kat dia tapi tak nak mengaku perasaan. So lagu ni dia jawab, hey kau selalu mendang. Apa masalah lelaki ni eh? Tak tahulah. Kalau macam malu kot. Tapi tak ada hey-hey dah. Hoi, kau suka aku ke tak? Wah, Allah muka anah. Sekarang Lofa dia dah straight forward je. Jumpa lelaki, hoi, kau nak aku ke tak? Hoi, kau suka aku ke tak? Jangan masa please. Nanti terekam nanti lelaki tu. Okey, sebenarnya, before kita tengok carta lagu minggu ini, saya nak tanya satu benda lagi. Okey, silakan. Baru umur 22 tahun tapi apa, okey bukan tapi, apakah pendapat Sandra bila dikatakan macam menyanyi ni pun perlukan ilmu dan juga... Yelah, selain dia menyanyi tu bakat tapi macam kita perlukan macam education. Cuba Sandra bagi tahu. Untuk menjadi penyanyi yang berjaya, bukan sekarang boleh menyanyi dan membawa, you know, paparas. Saya still lagi belajar, sentiasa belajar dalam industri ini, saya masih baru. Dan saya ambil vocal class, saya still lagi belajar macam mana nak... Memperbaiki. Ya, memperbaiki segala kekurangan yang ada. InsyaAllah segala kekurangan saya akan perbaiki dengan... masa ke semasa lah. Itu dalam bidang nyanyian. Kalau dia tak menyanyi, korang tahu dia ni siapa? Dia ni arkitek tau tak? So setakat plan jamban rumah korang tu, dia boleh lukis bila-bila je. Kita tengok carta lagu minggu ini. Roll it! Di tangga kelima setia, Elizabeth Tan dan Faizal Tahir. Diorang telah menang award dekat Mad 10 Best Female Artist. Nak beritahu Elizabeth Tan menyanyi suka kat aku. Wah. Apa hal? Di tangga keempat, Lock Away, RCT dan Adam Levine. Ya, yeah, tak ada ni. Tak ada ni. Tak ada ni. Ni Lofa ada ni. Di tangga ketiga, Hidup Dalam Mati Syamil. Kalau tak faham, kalau orang tak faham lagi, sebenarnya dia nyanyi lagu ni berkisah tentang macam hidup macam tapi seolah-olah tak macam mana tak bernyawa lah. Tak bernyawa lah. Pasal perempuan. Ni pasal apa? Ni pula dah sampai mati pula. Hai si Hazama di tangga kedua ni. Tak hidup dalam mati. Berapa lama dah? Lama dah kan? Tak tahulah sampai bila dia nak mati. Tak, ni lagu ni. Dalam carta. Yes, dan tangga pertama berjaya merampas kembali. Carta pertama, Obsessed. Hakim and the Magistrate. Tahniah. Hakim and the Magistrate. Oh, happy birthday. Okey, Nabi. Memandang kita tak ada masa untuk warak panjang. Kita akan terus kepada promo dan tinggalkan anda semua dengan nyanyian Hey Kau dari Sandra. Okey, promo pertama. Kepada peminat karaoke, Sepatu Sina akan mengadakan pertandingan karaoke bersama Jalan-Jalan Sepatu Sina di dua lokasi berbeza iaitu 23 Januari di Plaza Angsana, Johor Bahru dan 30 Januari di Aman Jaya Mall Sungai Petani, Kedah. Ada yang menarik menanti peserta dan jangan lupa bawa minus one sendiri. Bagi mereka yang minat filem Bikers Kental, Awi dan Zizan akan berjumpa ada di teater Bikers Kental yang akan berderum di Istana Budaya pada 23 hingga 31 Januari ini. Tiket boleh dapati di laman web airasiaredtix.com dengan harga senda RM45 beli sekarang. Alright. Terima kasih banyak kepada semua yang dah menonton. Terima kasih banyak penonton-penonton di studio. Thank you. Jangan lupa untuk vote lagu Hey Kau di era.fm. Biar di next carta. Kita jumpa minggu lepas. Assalamualaikum, selamat malam. Kita tinggalkan anda dengan Hey Kau, Sandra.